Al-Faslu Robi wal Khamsun ya. Mutai pasal kang nomor 54. Bismi ta'ala dalam asmane Allah Ta'ala Qawiyun ya Qawiyu ya Qawiyu. Iki cocok karo sing lanang-lanang. Jadi rusuh nanti kan pencai. Ya Qawiyu ya Matin ya Qawiyu ya Matin. Gunane apa manut esapan aksara kung akeh-akeh no manzikro ing zikir Qawiyu. Ya Qawiyu, Ya Qawiyu, wah sampai dilakoni, dipasani, diwoco pirang-pirang dino Qawiyu moko roso atau kuat man alhamdulillah askol yang atas yang gotong barang-barang kang abut benda-benda berat namanya askol al-zohiro kang zohir, ya katok moto walbaik kang batin, rohani ini batinnya kaya mentali kuat sama kepengen roso ya iso ngangkat dari beduk diangkat ijen jauh dipasani dirialati sampai patang pulau dino dipoco benmari sembahyangku sesuaikan dengan jumlah itu kop wawu ya 106 likur ya Qawiyu ya Qawiyu ya Qawiyu benmari mau diwoco pengi diwoco sampai pagi sampai dicacak ini ada montor diangkat kuat wogah aku tahu merakteknya jalan aku bian zaman sek tahun 70-an 71, ya temenan sampai tak ke sulapan sulapan ditonton pirang-pirang kene kondangnya mergo sulapan nih montor tak angkat dah tangan situ nih mumbul takkan awak kayak orang buluri yang di yang delok waktu kene main akrobat niku saja nih montor yang mumbul dewi duduk perkara kene rusak ya mbong diangkat mumbul montornya deh mentangan waduh melak wadun waduh waduh sehingga apa? Ini bekecil ya orang angkat tapi iso temenan, nah aku tahu praktek ini sampai zaman tadi pendekar pencawi ya aku cek cekan angkat mundur akan oke ini alang bian tak angkat saya ada saya urep bilang-bilang tak angkat kelar tangan si sehwe bian ya ini gak iso ini gak anggap so, ini bian kan pelatih pencak, pelatih karate, pemain akrobat beritanya ya Qawiyu, ya Qawiyu, ya Qawiyu sama gak gelap ngelakoni, dicacah sampai iso yang penting wa Qawiyat ruhu lah ini sampai saiki ini mentalnya kuat, ruha mental kepung santri, sakmena kaya puluhan ewu loh, duit gak ono bangunan terus-terusan isu rapat perkara bangunan cepet weh tanah marek no cepet di marek no, tak todong apa duit urusanku idul itu piro nu bongso 10 panggonan kerja kabeh harus selesai secepat mungkin nah jajan mentalnya gak kuat ngeblak ya setruk aku cemen nageh rene wesi nageh rene lah iya kempasir tambah nageh rene nageh kabeh ini direwangi temenan ini soalnya butuh panggonan secepat mungkin gara-gara muridnya terlalu jangan dan bantu negara suwen lho, yang dikait duit partai-partai itu saya bolak-balik presiden konangan aku ngatai maiko, maiko, maiko pondok ketiga i wis gak usah njaluk bantuan presiden gubernur, bupati gak usah wis njaluk duit dewi wawa utawi Qawiyun min adhkari izra'a sadhikir mulaikat izra'il mulaikat izra'il mulaikat yang kaya buta bahkan jabut nyawa rupanya kaya wis ada masih langsung semaput sana niko dikira ya Qawiyu ya Qawiyu wasruan cocok apa Qawiyun apa dikron dikira liman ketiwong karena kan ono man yu'ani iku nandangi man yang ngerjakno yang nandangi ngerjakno hamlal askol yang gotong benda-benda padat benda-benda berat benda-benda sing abot, barang-barang abot, ayo karyawan
Ayo sing bung sing gotong-gotong wiritan ya kowiyu ya kowiyu ya kone montor bane kempes diangkat dhewe nae gak nyuweni. Gak usah dongkrak nyuweni. Nah, iso ngono le cacak iku dilakoni. Wes wong cocok apa kowiyen dikena apane dikire liman kedua wong kana kang ana ismu Pak arane men Musa. Wah jenenge Nabi jenenge Musa. Wiritan ya kowiyu ya kowa cocok iki. Nang ngrintis saya mulai saiki ya. Besok aku nek rabi nek di anak lanang tak jenenge Musa. Tak kongon wiritan ya kowiyu ya kowa langsung dadi roso. Dirancang itu-itu. Nah, mulai saiki. Nah kapan men gak saiki ngerancangi bisa kudu rabi ya kangelan. Durung lagi wae bangilan sayujo ayu dofente den kumpul apa kawiyun dengan ilahi marang kawiyun almubdi'u ya kawiyu ya mubdi'u ya kawiyu ya mubdi'u nota rekod mubdi'u lho ngaku ain lho ojo ngaku hamzah nukono ngaku hamzah keliru mubdi'u ya tepak pak kakang ngawiti mana nih mubdi'u sisi mana kalau kata-kata bada'ah sing agawe kabeh. Dadi hati-hati bedakno mubdi u mbek mudi iki padha mehan. Nek mudura gak sembedakno. Dura kadung ilate kadung kaku. Muni him gak iso. Ar-Rahmanir Rahim. Rahim Rahim. Mudura gak saya camu dura ndil Rahim kadung gak ngaku lho. Akeh camu dura iki piang-piang wedo-wedo. Ya terusno ngono Rahim. Dadi dikendokno ku cinta negara Rahim muni mubdi u mbek mubdi u bedane mirip tapi maknane waduh wetan mbek kulon. Nah wetane ya qawiyu ya mubdi u ya qawiyu ya mubdi u sing ana sing ya mubdi u ana ya mubdi u gak padha iki wa manudaya sampane lazamai ku netepi man ala dikir ngatasi dikir ya kawiyu ya kawiyu apa digandeng ya mubdi'u la fi safari la la laya apa ya oin ane ya ya laya ri no laya i ono didikin duit gua laya i orang bakal kepayahan sebuah fi safar yang dalam melungan yang abad yang dalam selama-lamanya wis karyawan wiritani gak leren ya kowiyu gak kira pegel-pegel wis kerja sehari semalam gak pegel nah kayak wong Jawa kerja nok Malaysia wong Jawa kerja nok Malaysia itu akeh banget kerja nok jam wolong jam wolong jam wolong jam ono sing sedina kerja 24 jam walung jam ping telu bayaran ini dalu larang pirang-pirang ngono ku kerja nang 24 jam nah iku cek gak pegel wiritan ya kowiyu ya kowiyu ya gak ono pegel-pegel iku sing nek perkara urusan nek Jawa Pos no. Mengenai sing wong Indonesia kerja nang Malaysia kelapa sawit aku wis apal mbek kelapa sawit. Kelapa sawit itu kadang-kadang pemerintah gak ngerti aku sobo kono bos-bose koncoku mau Malaysia ini yo cek ngerti sama gue kadung bakas iki Malaysia itu ada ono jaten ditebangi sing nebangi ku negara Malaysia bandane teko negara ini ditebangi roto dilete atau ditanduri kelapa sawit sing nanduri ku negara sing bandane negara ini ada yang tanduran ini cukup api-api diserah dengan rakyat Malaysia ini tontonan PN hasilnya PN itu yang nuku negara lagi dalam Malaysia tapi rakyat Malaysia gak bondo terus karek njogo gak gelem kerja pisan dikerjakan orang Telung Agung Blitar Malang kerja itu kerasa kelapa sawit lho anaknya akeh kelelahan gak bisa sekolah iya iku. Kenapa Mbak Malang Blitar Telung Agung kidul kegelem nok kerja nok kelapa sawit iso nyolongi. Total 5 trek ngakune 4 trek. Kok sapal kabeh. Lah iso nanduri dipek, bakal iso nyoni wedhus.
wes iku. Tapi siji menok Kalimantan, jaten Kalimantan ditebangi senebangi negoro. Disana rakyat gak lho. Sek tanah gak karu-karuan, gak ditanduri pisan. Akibate yo kere, ayo gak percaya. Cek DPR, omonganku ke pedoman DPR lho, nek gak cocok lho aku sampe panggil. Lah iya. Engko kapal kabeh lho. Lah niki aku ngene iki sampe nyelidiki lan bendine wong lapor rene. Ditata negoro. Ayo nek pengen makmur carane peniru Malaysia lah. Peniru Malaysia. Iki koyo apa? Saiki aku sajane iki saiki iki. Saiki iki aku mesti aku nang Kalimantan ngono. Apa ndi anak ngono mergo iki lho perayaan kematian anakku aku gak teko gak puantes saiki. Lah kenapa aku gak teko? Lah piye tapi teko? Kene numpak bis ring Surabaya, Surabaya numpak pesawat yang Pontianak. Mari ku numpak kapal ku, Bengawan ku rong jam setengah. Mari ku ngompreng sepeda motor, motor gak iso, gak teko omahe, ya gak ngurus, tak wakil anak-anakku mau kabeh. Kebangetane pemerintah, wis kene kok sik ono, padha ono pondoke, motor gak iso liwat, sepedaan motor. Mau tak takut telepon OKB kok anak-anakku buat seneng sepeda motor kleot 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 coba wes zaman ini kok si ono lu nuk Kalimantan gak ono dalani dalan sepeda motor kepita negoro negoro aduh geger nuk ndur perkara korupsi korupsi itu bandan ono dalan bujat gak karuan itu eh sopo mana misalnya gak kini bagi orang tua ya. Ketepaan pas kedadian gini nuk kono pulang cerita ini wayang bayelan sayukjo ndis mari walahulan yang kedua kawiyun minal adat congok ongkoni hitungannya 161 wawadah 161 zaujun fardun semalani kabdewi podo kabe zaidun kang luwe adza utai bahagiane kawiyiku 120 tusiru isyarah 120 ila dikri maling dikir asmal Allah jalilun jalilun ya jalilu ya jal Gusti Allah sing agung manutai sapane wong ta'ala ko bihi lam yu'jizhu syai'un ta'ala ko yaiku nok kene iki ala kemana kan ngoparan iku urusannya kalungan ya yo apaan mbak nguri man ta'ala ko bihi ta'ala ko iku soko di karungan ta. Ya makna asli kalungan bihi kelawan rujuk bihi iku ringgone sik gambari gila lo iku mau ngirangi rajai kawiyun wong singgawe rajai kawiyun banjur disai gak di kalungan lam yuk jizhu syai'un mengkora ngapasaken uing mana syai'un sui jizhu gak ada pegeli gino jimat rajai kawiyun wawa dia kawiyun ku wawa Allah iku asmaning Gusti Allah di total cara abadan dadi 94 hadha utai 94 iku ma barang tafham kang ngerteni sirau ing tafham kang ngerteni hu ing ma apa adatu ongkone koyun lafadan apa ne lafali wa ida tampar tanalikane ngalap tepot lodo siro ngalikane ngitung-ngitung siro mbaya rokman cara tulisane faya utawi koyun iku 116 wawa tata malaku zaujun fardun naki suntur kurang aja utai bahagiane kawiyun nurungatus itu songo likur tusir isyarah songo likur ila ismi ta'ala azizun mari asmane Allah azizun maka zalika lani kaya mengkono-mengkono tusiru ya ngarepeku ila kanat nalikane ono al adatu apa itungane imuso
bimbah lil kuah barengi maring kekuatan takun wong ka ono tamah apa musohi balil kuah tamah kundadekno sempurna urusan kekuatan gunakno koyun kanggo dungo kanggo jimat pas sempurna wal adate ong utaya itungan al awal kang kawitan mau yusiru isyarah adatul awal ila Musa mari Nabi Musa wasane namo loli Yunus pan Nabi Yunus tu jenenge lak podo engko lak iso lho gak podo tujuane waklam ngerti sira annam yakman sak temene wong kana kang ono ilahan dirismi ta'ala sapa man iku ilahan dirismi ta'ala maring pengayomane asmane Allah Ta'ala Al-Qawi akrab iku luwe parek wong sing selalu gunakno sarana wiritan ya Qawi ya Qawi ya Qawi wa kanalan ono syuhudu apa oleh nyekseni man lah maring hadrat ismi ta'ala mu wong iso nyeleksi temen mempelajari temen ya Qawi atama karena ma'azama ilan du'fi apa memukul nyempurna nom pokoknya apa yang sama kayak penak ya karena ma'azama itu kutuk gaduk ya wis ya wis ya nyempurna noman karena onoman ma ing barang azama kan metepi sapa man ila duk fi maring tikel-tikel nang den tikel-tikel nang kata-kata nek gak enak tapi artine gampang wong sing teman-teman mempelajari meresapi ya qawiyu ya qawiyu wong kok iso ditikel-tikel nang gak karuan tujuane ditawajuil haki maring mindari kalau madep malang Gusti Allah kang bener apa ini kang madep Gusti Allah mindari kali isim so ngomong-ngomong asmane Allah ya kowiyu ya kowiyu mintali untuk madep Gusti Allah apalagi mondo ya mali-mali kaya kono mengkono mengkono kana Musa kono mengkono mengkono di atamma kana wakana syurudu laha atam dibanding dulu tadi ya wakana syurudu laha iku atam mulai sempurna kana mongko onoman kana mongko onoman iku aljama ilan dufi kita pak padahal kita mengkono kana atam kana ma'azama ilan dufi karena ono sapa Nabi Musa gampang aja nih mukung ngambun gak iso ndur atam Nabi Musa rojulan iku wong lanang untuk Ivan kang ora mampu kang apes Nabi Musa iku asale apes gak kuat bareng dikai kowe yo malah rusa iso ngalano gak karuan itu Nabi Musa oh Nabi juga dirambut bapak gak dirambut ibu dirambut bojone Fir'un pandur mengkoningalono siro ya siro kima maring pepadane Musa lan Yunus Nabi Yunus delok cerita Nabi Yunus kaya apa sama diuntal liwak gak apa-apa bil ilko ing dalem fil ilko hadha fil bakhri ing dalam den buangnya hadha Nabi Yunus wa Nabi Musa Nabi Yunus fil bahri dalam segoro Nabi Yunus dibuak no segoro diuntal liwak Nabi Musa dibuak ring segoro diwadai kotak sing buak ibu karo-karo Nabi sing dibuak ring segoro Nabi Musa gak dibuak dipateni mereka Fir'un Nabi Yunus begitu
Jadi hal itu Nabi Yunus, Nabi Musa bil bakhirin dalam segoro karo-karo selamat bidul mitabut yang dalam petengnya kotak wadah kotak di cegurno itu ditemu bujune Fir'un wahada utawi ikilah wahada fi badil khut sajane hada gak podo ya kena hada ngarep Nabi Musa ya wahada ke Nabi Yunus. Nabi Yunus dibuang no segoro diun taliwa fi badil khut yang dalam wetenge iwak sampai di dono lho no pinggir podo merek ceritane Mbah Banjar podo sampai tadi Pondok Sunan Derajat jasane Mbah Banjar wa amma murabba'u anawata raja segimpati kowiyun iku fa'ala hari sifat yang atas ikilah sifat kamataro kaya barangkang ningali sopo jirgi raja segimpati karek niru sampian al-faslu khomis wal khomsun wabillahi taufiq wal hidayah waridho al-inayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.